Pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menghebohkan dunia maya. Curhat SBY yang diposting beberapa jam lalu tersebut membuat nama Pak SBY jadi trending topic di Twitter. Melalui akun resmi Twitternya, SBY mencurahkan isi hati. Total ada 7 kicauan SBY di Twitter yang menyinggung permasalahan negeri yang disangkut-pautkan dengan masa kepemimpinannya. Ia dianggap permasalahan sekarang merupakan warisan ketika pemerintahnya dahulu yang dipimpin. Berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY atau semua akibat kesalahan pemerintahan SBY, tulis SBY. Dalam kicauan di Twitter, SBY merasa sering dikambing hitamkan dalam berbagai permasalahan negeri. Hingga saat ini, SBY dan pemerintahan SBY masih sering dikambing hitamkan dan disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa, ungkap SBY. Bukan hanya dari pemerintahan yang kini dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, disalahkannya SBY juga berasal dari orang terdekat di masa kepemimpinannya dahulu. Sikap dan pernyataan yang disalahkan SBY juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama saya di pemerintahan, tunggas SBY. Ia pun meminta kepada orang yang dulu pernah bersamanya memimpin 10 tahun Indonesia agar bisa bersabar. Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya agar sabar. Jika dulu 10 tahun kita bisa bersabar, insya Allah sekarang pun bisa, tulis SBY di Twitternya. Dengan segala kekurangan dan persoalan yang berat dan kompleks, saudara semua telah berbuat yang terbaik, telah bekerja serius, tulis SBY. Dua kicauan terakhir SBY menyinggung kepada siapa saja yang masih ingin menyalahkan masa kepemimpinannya. Ia minta agar ditunjukkan kepadanya. SBY mengungkapkan tetap menjadi pemimpin yang akan bertanggung jawab. Bagi yang ingin terus salahkan pemerintahan yang lalu, alamatkan saja kepada saya. Saya pemimpin dan saya bertanggung jawab, tulis SBY. Kepada kontinen, SBY meminta agar tetap sabar, memberi kesempatan bagi pemerintahan yang baru untuk memimpin. Bagi teman-teman yang dilukai hatinya dan para konstituen saya, bersabarlah. Mari beri kesempatan pemerintahan untuk bikin negara kita hebat, tulis SBY.